Nyusul semuanya yang lain. Oke, jadi hari ini tuh minggu, tanggal 24. Ada Mazda 2 baru selesai add-on ya. Hari ini mau dipasang. Jadi gimana, yuk kita lihat. Wah, lagi mau proses nih. Jadi pasangnya tuh cuma pakai bor, sealer, masking sama obeng. Obengnya gak ada. Kalau bornya itu buat ngebor si bumpernya, si add-onnya. Jadi kalau sisa-sisanya sih udah ngikutin ke bolongan aslinya. Kalau ada bolongan asli di bagian bawah bumper, pasti kita ngikutin ke sana. Gitu. Ini yang udah dipasang. Ini yang belum. Menurut kalian gimana, guys? Keren nggak? Kalian yang belum tahu Mazda 2, mungkin bisa nanti kita sedikit curi-curi apa ya, misalnya footage gitu ya. Review sekalian ini mobil gimana. Yang jelas saya terpukau. Karena ini mobil modern banget, guys. Modern. Udah, ini mobil Jepang rasa Eropa kali ya. Kita kalau ngeliat kan sebenarnya kalau yang kayak tadi bilang kilometer per hour itu apa namanya? Indes itu kayak Mini Cooper kan? Yeah. Nah, jadi gua bisa rekomend bahwa ini mobil teknologinya top. Ya, yeah. Selain itu, sesuai topik, kita perkenalkan Earth Mazda terbagi dari add-on depan, add-on samping dan belakang. Ini sekarang sudah bisa kalian order via online, mau Tokopedia, Instagram, DM kita, pokoknya bisa semua. Dan kalian bisa langsung DM ke teman saya ini. Instagram di bawah ya. Ya, so kalian stay tune. Nanti perkembangan mobil ini akan kita bahas lagi karena nggak cuman begini mobilnya. Nanti ada sesuatu yang bakalan berubah. So stay tune di Instagram Raka dan Instagram Art Auto Concept dan yang lain-lainnya. Ya, kalau lihat begini gimana, Kak? Jujur aja nih, ini no hard feeling, bro. Ini no hard feeling. Jujur saya terharu ya. Wow, terharu. Udah jadi terharu. Udah. Soalnya gini, ya biasanya kalau body kit atau add-onnya Mazda yang udah ada di Instagram atau yang udah banyak kita lihat itu kurang bagus tuh, bentuknya kayak kurang proper tuh. Cuma untuk yang ini nih kayaknya bener-bener
fitmennya tuh udah proper fitmen banget. Oh iya. Ini sebenarnya gini sih kak, gue jujur aja langsung ke masalah gimana kita mendesainnya. Sejujurnya kita ini di sini Earth pengen membuat culture. Culture. Sesuatu yang inovatif, bervariatif, namun apa ya, pada satu patokan gitu. Betul. Fashion all function. Fashion all function, jangan lupa guys. So pertama gue kan ngemodif expander. Ya. Expander itu gue punya dua versi. Versi pertama, versi 2, ya, cuma versi 2 racing, 3 dong? 3, tapi kan plus ini mang. Ah, 3 aja. Basicnya kan tapi 2. Ah, 3. Yaudah, 3. Yeay. Oke, sekarang kalau kalian maksudnya cermati gitu. Jika 3 mobil ini berjejer tuh udah satu aliran gitu. Dalam artian satu bentuk style-nya gitu, karena kita di sini pengen bener-bener gimana caranya Indonesia itu mempunyai style tersendiri. Betul. Kita desain ala Earth, dalam artian orang Indonesia. Betul. Dibikin oleh orang-orang Indonesia, pengrajin Indonesia. Ui. Dan dipasarkan oleh orang Indonesia tentunya. Orang Indonesia, betul. Jadi sebenarnya gini, kedepannya mudah-mudahan ini body kit sih kita berharap sejauh-jauh mungkin kita bisa pasarkan, benar begitu. Betul. Tapi berhubung ini kan kita kan baru ya, masih baru dan masih belajar juga. So, kita butuh dukungan dari kalian semua agar Indonesia bisa mewakili Indonesia ke dunia, dan ini pure kita dari Indonesia. Desain orang Indonesia, yang bikin orang Indonesia, yang keringetan orang Indonesia lah, yang pakai orang Indonesia, pakai orang Indonesia buat di dunia. Dunia. So prinsipnya sih tetap begitu sih. Betul sekali, Koko. Nah, jadi ya mudah-mudahan ini desain owner puas, kita lemas. Oke, jadi untuk ini ya, untuk yang tadi dibilang ciri khas itu sebenarnya dari bagian sini ya, Vin? Iya, satu dari, apa ya, maksudnya ini kan emang trademark kita. Trademark dari ya? Dulu kan, dan kedua semua bagian body kitnya itu tuh, dia emang nggak full semua. Jadi per setiap sudut, satu, kedua, kedepannya saya pengen lebih kembangin aksesorisnya. Betul sekali. Contoh nanti mungkin ada splitternya, yeah. Atau enggak kita bisa penambahan aksen-aksen detailnya gitu. Karena yeah, kita pengen berkembang itu enggak cuma dari material fiber. Mungkin ke depan bisa dari karbon, bisa alloy, aluminium kan. Itu kan sekarang lagi musim kan, yang betul, kayak aero kit gitu dari yeah, aluminium kan. Tapi enaknya juga gini sebenarnya ya. Kalau kalian beli body kit satu gitu ya, udah jadi langsung. Kalau bosan udah ganti body kit lagi semua gitu kan. Iya. Yeah, kalau ini udah bosan beli splitternya. Jadi ada, kita tuh tidak membuat desain satu cuma begitu gitu. Iya dong. Tapi kita mengembangkan bener, dari satu desain untuk selama mungkin. Selamanya. Tuh. Dan tentunya harganya pas di kantong Anda. Itu pertimbangan kita. Tenang guys, ini gue bocorin dulu. Yap. Harganya itu sama dengan yang lain-lain. Saya pukul rata semua. Kayak Ignis. Ignis ada expander yang versi 2. Berarti nah itulah 4,5 juta guys. Betul. Udah include chat. Jadi wow, kalian tenang saja. Dan kalau masalah keringanan gimana Raka? Kamu sudah melihat teknis pembuatannya? Yoi. Sampai dengan terpasang itu gimana? Pokoknya itu fittingannya benar-benar simple, hanya cuma butuh amplas doang deh. Ya. Itulah sekira-kiranya, pokoknya simpel banget deh. Nah, pokoknya fittingannya kan kita kan plug and play ya kak ya. Di sini kan kalau ibaratkan ada kayak kotoran-kotoran cat itu kan emang perlu diamplas yang tadi Raka. Dan tentunya pemasangan kancing standar dan sealer. Sealer. Yes. Jadi kalian memang buat memasang body kitnya sendiri di rumah, saya rasa pasti bisa. Bisa. Karena saya pernah nyoba masang expander punya itu kurang lebih hanya 2-3 jam. Wow. 2-3 jam udah finishing. Dan saya poles sendiri mobilnya, itu udah saya coba. Jadi buat kalian jangan khawatir. Gitu kan, mumpung ini hari Minggu, kita senggang, kita pengen foto-foto abis ini. Oke. Mungkin kita bakal menjejer apa yang seperti kayak tadi kita maksud gitu kan. Yes. Kita menciptakan tren tuh seperti apa gitu. Oke. So stay tune di channel ini, don't forget to like, subscribe, dan komen. Dan sebelum penutupan, sini Van, kita lihat ke belakang. Ini kena SP manusia ini. Ini dia gak pakai baju. Dia gak pakai baju sih. Dia kena SP, gue sengaja nih. Nih, jadi samping. Di sampingnya. Ini sampingnya kan tetap ciri khasnya seperti body kit pertama yang kita ciptakan itu di expander. Dan tentunya belakangnya pun begini. Belakangnya begitu. Oke. Jadi belakang kalau nanti bosan pun bisa masih ditambah-tambahkan begitu. Betul. Jadi kita coba apa ya, mendesain tuh benar-benar bisa nggak sih Indonesia menetapkan
contoh body kita seperti ini pemasangannya. Benar-benar. Bukan yang seperti kita contoh, bukan menyinggung atau gimana. Di luar sana lagi banyak prinsip yang per roket banian, bener nggak? Iya. Yep. Roket bani banyak banget. Kenapa kita harus ibaratkan meniru jejak si roket bani itu? Kalau bikin gaya sendiri. Kalau kita di sini lebih pengen mengembangkan, oh dia punya pangsa pasar sendiri gitu. Ngapain kita lawan, bener nggak? Yeah, kita bikin pangsa pasar kita baru. Kita pangsa pasar baru yang mudah-mudahan bisa keterima ke kalian semua itu. All yours. All yours. Yes. So ya, mudah-mudahan Raka puas. Nanti dia mungkin habis ini mungkin cabut juga langsung ke Bogor lagi, ke Bogor lagi. Dan mudah-mudahan secepatnya Raka juga bisa balik kembali di sini. Oh iya, kangen gue sama Raka ini emang. Mudah-mudahan puas nih Kak. Jadi sah dulu nggak nih? Sah, sah. Siap. Thank you bro. Oke, okay, so ini mobil udah rilis ya guys ya. Rilis, nanti gue bakal update di Instagram Tokped untuk kalian bisa order, dan nomor dia pun bakal tercantum di situ. Okay. Ya, so stay tune di channel kita. Kita mau lanjutin nih bikin beauty image, foto-foto, mumpung senggang, walaupun panas, tapi kita jabanin buat kalian semua dan buat Indonesia tentunya. Yoi dong. Yoi, so keep watching and see you in the next video.